porsinya sangat banyak. Saya makan pakai satu hari. Mantap. Porsi besar. Kalau kalian guys, hari ini kita akan review nasi kuning. Kita siap-siap mau berangkat ke sana. Oke, see you next video. Sudah beli nasi kuning dan kita akan review. Oke. Review nasi kuning. Nasi kuning ini saya beli di sana. Nanti saya cantumkan alamatnya di sini. Kalau teman-teman mau beli juga. Oke. Kita
kita buka saja. Ini versinya versi jumbo. Besar. Wow. Jangan lupa kerupuknya. Kita buka dulu. Jadi kita makannya pakai tangan aja biar lebih afdol. Di sini ada daging ayam, ada telurnya, ada laksa, ada kacang sama tempe, ada gorengannya juga. Jangan lupa kerupuk, ada laksa dan sambal. Oke. Langsung kita coba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini versi jumbonya, versi besar. Enak. Oh, dan ada telurnya juga, telur yang kecil-kecilnya. Mantap. Harganya juga merakyat, tidak terlalu mahal. Tadi saya beli 4. Per porsinya sekitar 20 ribuan. Mana sambalnya tadi tuh? Kita coba gorengannya. Gorengannya juga enak. Telurnya kita coba. Mantap. Ini kan tongkolnya. Coba dagingnya ya. Apakah enak dagingnya? Daging ayam. Bumbunya kurang meresap sih. Makan dulu.
belum habis-habis, guys. Porsinya sangat banyak. Saya makan pakai satu hari. Mantap. Porsi besar. Kalau kalian ada yang menonton yang orang daerah Cibinong, wajib coba makanan ini. Nasi kuning versi jumbo. Mantap. Thank you.
sudah selesai makan nasi kuning jumbo. Nih, udah habis. Rasanya enak, tidak kalah makan-makanan yang di mall nasi kuningnya. Dan telurnya tidak ada tulangnya. Bagus. Memang nggak ada tulangnya ya. Tadi saya pesen nasi kuning. Ayam balado, telur balado, sama ikannya balado. Terus saya tadi mintanya jangan pakai kacang tempenya, tapi dia kasih kacang lah. Mungkin nextnya saya kasih tahu deh, jangan pakai kacang lagi. Padahal saya tadi udah ngasih tahu. Oke teman-teman, budayakan untuk membeli makanan-makanan terdekat di sekitar kita untuk mendukung juga UMKM, usaha mikro yang kecil, agar kita juga bisa membantu orang lain dan kita berkontribusi untuk membeli produknya dan mereka juga bisa ya hidup. Jadi budayakan untuk membeli makan di sekitar-sekitar kita. Selama itu enak, ya kenapa enggak? Oke teman-teman, sekian vlog dari saya. Makan nasi kuning jumbo. Mantap. Budayakan makan makanan yang terdekat dan dukung usaha UMKM. Mantap. Sekian, see you next.